Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan hari ini, di mana hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran soal pendidikan keluarga negara. Namun sebelum itu, Bapak ingin melihat, mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir di hari ini? Oh, Derry. Kenapa Derry? Sakit. Semoga Derry diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, dan cepat kembali dapat mengikuti pembelajaran bersama kita. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Silakan Komti untuk memulai pembacaan doa. Terima kasih kepada Komti yang telah memimpin pembacaan doa. Semoga di hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat terlebih dahulu sekelilingnya. Apakah ada sampah? Boleh diambil ya, dan dibuang kepada tempatnya. Dan jangan lupa membedakan sampah kering dan sampah basah, seperti itu. Karena sampah kering itu akan mudah terurai, berbeda dengan sampah basah seperti plastik dan yang lainnya. Nah, pertemuan kemarin itu membahas mengenai pengertian kebersihan. Apa sih kebersihan itu? Ayo, kemarin sudah kita bahas. Betul. Kebersihan adalah membersihkan suatu hal, baik itu benda ataupun tempat yang tadinya kotor menjadi bersih. Nah, di mana hari ini kita akan masuk kepada macam-macam kebersihan, lebih tepatnya kebersihan di rumah. Oke, Bapak sudah ada spidol dan papan tulis ya. Ya, macam-macam kebersihan. Yang kalian ketahui apa? Yang pertama, yang sering kita kerjakan di rumah. Betul, menyapu. Nah, di sini siapa yang sering membantu ibu atau ayahnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah? Salah satunya menyapu. Yang kedua yaitu betul, mengepel. Nah, di sini siapa yang sering membantu ibunya mengepel di rumah? Ya, bagus sekali Nida, pandai. Lalu dari laki-lakinya ada tidak yang membantu pekerjaan rumah? Ya, bagus sekali Dendi. Nah, jadi salah satunya macam-macam kebersihan yang sering kita lakukan sehari-hari itu seperti menyapu, mengepel, dan yang lainnya. Makanya oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan rumah sebaik-baiknya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, jangan lupakan, karena ketika lingkungan kita bersih, kita pun akan merasa nyaman dalam menjalankan kegiatan di lingkungan yang sudah kita bersihkan. Baik,
kalian akan Bapak beri tugas untuk pertemuan yang akan datang. Silakan buka buku temanya halaman 70 mengenai sosial di dalam rumah. Ya, itu saja dari Bapak pertemuan hari ini. Mohon maaf jika Bapak ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.